Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang pikirannya kacau, hatinya sedih, tidak bisa tanpamu. Okay guys, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang pikirannya sedang lagi kacau tanpa kehadiran kamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang pikirannya sedang lagi kacau tanpa dirimu. Wow, teman-teman. Kemunculan kartu ini ya sebagai kartu pertama terlihat dengan begitu jelas ya. Seseorang yang merasakan begitu dilukai, seseorang yang merasakan begitu sedih, seperti ada unsur-unsur pengkhianatan di sini. Seperti ada cinta yang tidak tersampaikan, kekecewaan yang cukup mendalam, dia menyedari teman-teman ya, kekecewaan yang dia berikan kepada kamu membuatkan dia turut merasa kecewa. Nah, di sini teman-teman, kemunculan kartu ini ya, tiga pedang yang menusuk ke dalam hati dan jantungnya. Tiba-tiba ya, memberikan saya gambaran seperti, nah kamu lihat ya, hari yang sedang hujan teman-teman. Apakah orang ini ya, sedang lagi sakit mikirin kamu, hatinya sakit banget, memikirkan kesudahan hubungan kalian. Nah, belum apa-apa lagi ya, kartu ini muncul sebagai kartu yang pertama. Maka ini tidak akan, saya tidak akan menafikan ya, mungkin ada unsur-unsur kecurangan, pengkhianatan atau penglibatan orang ketiga. Teman-teman, kamu sesuaikan ya, jikalau ini langsung tidak ada kaitan dengan cinta ketiga atau orang ketiga, ada kekecewaan seseorang yang tidak pernah menduga ya, hubungan kalian akan berakhir seperti ini. Nah jelas ya teman-teman, orang ini masih lagi sangat mencintai kamu dan dia langsung tidak menyangka ya, di hujung-hujungnya nanti hubungan kalian benar-benar berakhir seperti ini. Padahal teman-teman ya, ketika bertemu dengan kamu, dia seperti tidak mahu mengulangi masa lalunya. Dia tidak mahu mengulangi sesuatu yang menyakitkan. Nah, walaupun hubungan kalian berakhir seperti ini, kamu lihat ya, hatinya masih lagi memikirkan kamu, ada jiwa yang masih lagi terkoneksi. Orang yang benar-benar sangat inginkan penyatuan detik ini. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin berjarak jauh atau hubungan ini hubungan yang sudah dipisahkan, dilepaskan. Sama ada kedua-duanya melepaskan kerana orang ketiga, kerana pekerjaan, keluarga dan sebagainya, atau salah satu mulai melepaskan. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Menurut dia teman-teman ya, ketika hubungan ini berakhir, ini bukan sekadar perasaan sedih ya, pikiran yang kacau, hidup yang tidak nyaman, tetapi ini seperti kehilangan sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya. Kartu penyelesaian ini juga teman-teman ya, jikalau saya kombinasikan dengan kartu yang pertama ya, mungkin juga beberapa di antara dia detik ini sedang lagi sakit mikirin kamu. Semakin memikirkan kamu, semakin merasakan kehilangan seseorang yang begitu berharga, semakin sakit rasa di hatinya. Mungkin juga secara fizikal, ada yang sedang lagi sakit, sukar untuk menerima perubahan ini. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Detik ini teman-teman, selain daripada unsur pekerjaan ya, memfokuskan ke arah penghasilan, saya menangkap gambaran di mana dia sangat cuba memfokuskan kamu. Sangat memfokuskan kamu detik ini. Bersebelahan dengan the world. Ini mengindikasikan apa teman-teman? Bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu kembali yang sudah berakhir? Bagaimana untuk mendapatkan sesuatu kembali yang sudah selesai di sini? Semakin hubungan kalian selesai, semakin kalian tidak menghubungi, semakin tidak ada komunikasi, dia memikirkan cara bagaimana untuk mendapatkan kamu kembali. Nah teman-teman, walaupun ini energi pentacles ya, tetapi saya lebih merasakan detik ini di dalam hati saya ya, bersebelahan dengan the world, bagaimana untuk menghasilkan keupayaan agar bisa membawa kamu pulang ke pangkuannya. Energinya sangat memfokuskan kamu, sangat terasa kehilangan. Nah ini teman-teman ya, orang yang pikirannya sedang lagi kacau, hatinya sedih banget tanpa adanya kamu. Bersebelahan dengan the world ini juga mengindikasikan apa?
Ketika adanya kamu dalam hidupnya, dia sentiasa merasa dia ini dibantu, didukung, diberikan bantuan oleh kamu. Jikalau kamu di sini sempat membantunya dari segi keuangan atau membelikan dia apa saja yang dia butuhkan, dia sempat merasakan hidupnya begitu sempurna ketika adanya kamu. Tetapi dengan tidak adanya kamu, bukan sekadar kehilangan dukungan, tetapi kehilangan dunianya dia. Begitu teman-temannya. Wow, teman-teman, detik ini orang ini banyak melamunkan kamu ya. Ada energi kesedihan, mulai melamunkan apa yang dia hilang. Ketika mendapatkan tawaran cinta baru, tawaran pekerjaan baru, dia tidak begitu memfokuskan itu. Orang yang menjadi tidak menentu ya, ketika menjalankan tugas sehariannya, rutinitasnya, mungkin di tempat pekerjaan, dia tidak terlalu fokus dengan apa yang dia lakukan lagi. Nah, ketika dia bekerja, teman-teman, dia mulai merasakan ya, energinya semakin bosan. Hidupnya seperti di situ sahaja. Apa yang lebih penting itu sudah berakhir. Kini dia seperti menjalankan hidup yang cukup monoton, menjalankan pekerjaannya dari pagi sampai malam, sesuatu yang berulang dan ini cukup membosankan dia. Dia menjadi tidak begitu terfokus dengan pekerjaannya kerana dia sudah mulai kehilangan dunianya. Yaitu bersama-sama dengan kamu. Kerana detik ini kalian mungkin sedang membatasi untuk tidak mengabari, tidak berkomunikasi. Okey teman-teman, wow, orang ini hancur banget di sini teman-teman ya. Selain daripada seseorang yang sedang sakit mikirin kamu, saya merasakan dia benar-benar terkejut dengan perubahan ini. Contohnya begini teman-teman ya, kamu mungkin tidak pernah selama ini tidak berkomunikasi. Kamu mungkin tidak pernah melakukan perubahan yang drastis seperti ini. Sebelum ini mungkin ya, jikalau kamu tidak berkomunikasi, tidak mengabari, kamu mungkin akan mencari cara untuk kembali. Tetapi detik ini ya, seperti ada momen jeda yang cukup lama. Kamu benar-benar memberikan ketegasan kepada si dia, walaupun tanpa berkata-kata, ini mungkin sudah berakhir. Maka di sini teman-teman, ketika dia mulai memfokuskan kamu, ada perasaan cinta yang tidak tersampaikan. Detik ini ya, dia banyak menyalahkan dirinya. Nah, kamu pasti bertanya, Kak, seseorang yang pikirannya lagi kacau, hatinya sedih, tidak bisa tanpa kamu, apakah dia menghadirkan orang lain? Boleh dikatakan teman-teman ya, banyak yang akan mendekati dia, banyak yang menghampiri dia. Tetapi dia seperti sekadar ya, tidak begitu berminat untuk menghadirkan orang baru, orang lain, ketimbang dirimu. Kamu tahu kenapa? Karena kamu cukup berbeda di sini. Kartu The World, kartu di tengah ini melambangkan kamu adalah dunianya. Kamu yang banyak support, kamu yang banyak membantu dia. Kamu memberikan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Tanpa adanya kamu, nah kamu lihat ya, ini kartu pertama yang muncul, sudah mengindikasikan seseorang yang pikirannya kacau, hatinya sedih, tidak menentu, tanpa adanya kamu. Nah gambar ini juga ya, seperti turut dihujan ya, dihujani, ada hujan di sini. Kesedihan yang begitu mendalam ya, tidak berkomunikasi dengan kamu, merasakan kehilangan seseorang yang begitu berharga buat dirinya. Teman-teman, ini boleh dikatakannya dikonfirmasikan dengan kartu The Tower ini. Dia benar-benar hancur detik ini teman-teman ya. Dia menyedari ya, perubahan yang kamu berikan itu adalah kerana kekecewaan yang dia wujudkan kepada kamu itu terlalu dalam. Dia mulai sedar, jikalau kamu tidak terlalu kecewa banget, kamu tidak akan memberikan perubahan seperti ini. Tetapi jikalau kamu memberikan perubahan drastis yang cukup mengejutkan seperti ini, itu artinya apa? Artinya dia telah gagal, dia telah cukup mengecewakan kamu di sini. Nah, ini membuatkan dia tersedar teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan shuffle kartu ini. Di sini terlihat dengan begitu jelas ya, ada zodiak Aries. Kita akan bacakan zodiaknya nanti. Oke teman-teman, menurut dia, apa yang menimbulkan situasi seperti ini? Menurut pemahamannya, apa yang menimbulkan situasi yang seperti ini? Menurut pemahaman dia, apa yang men-trigger situasi ini? Di mana kamu pergi, tidak mahu lagi berkomunikasi. Wow, teman-teman, di sini ada Ten of Pentacles. Saya tidak tahu apakah dia bersikap denial atau dia mulai menerima hakikatnya. Menurut dia, teman-teman, ya, selain daripada kamu yang
Kamu mungkin diandalkan ya, menurut dia, menjaga keluarga kamu, orang tua kamu. Nah, apatah lagi ya, jikalau kamu single di sini, sudah tentu ya, kamu perlu menjaga diri kamu, adik-beradik, keluarga kamu. Tetapi jikalau kamu di sini yang menonton, ada pasangan, sudah tentu kamu juga perlu menjaga pasangan kamu. Tetapi dengan kemunculan Ten of Pentacles, dia, saya tidak tahu teman-teman ya, menurut saya ini sikap denial. Nah, why am I saying that? Kerana jikalau kartu ini diletakkan bersebelahan dengan Three of Swords, saya lebih merasakan dia menjadikan ini sebagai alasan. Alasan untuk menyamankan dirinya sendiri. Menurut pemahaman dia, ini tercetus kerana kamu begitu busy mencari uang. Kamu begitu busy dengan career, pekerjaan kamu. Tetapi entah kenapa ya, jikalau diletakkan bersebelahan Three of Swords, menurut saya ini sikap denialnya. Dia menjadikan kesibukan kamu sebagai alasan. Semakin ke sini, dia mulai menyadari, mungkin juga ya beberapa di antara kalian yang menonton di sini, mungkin ada beritahu dia yang kamu akan sibuk dengan kerja, kamu sangat sibuk dengan pekerjaan. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia juga merasakan kamu juga memberikan ini ya sebagai alasan. Nah, walaupun kartu ini keluar yang mengindikasikan kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, kamu sibuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, pendapatan kamu yang semakin berhasil, semakin bertambah, tetapi menurut kedua-dua kalian, ini dijadikan alasan. Contohnya begini ya, kerana yang pertama, dia mungkin sukar untuk menerima hakikat yang kamu sebenarnya sudah ingin melepaskan koneksi ini. Maka kamu mulai membatasi diri, tidak mahu berkomunikasi. Kesibukan dijadikan alasan. Itu alasan dari pihak kamu. Di awal hubungan kalian, ketika kamu mulai tidak mengabari, dia juga menjadikan kesibukan kamu ini sebagai alasannya. Tetapi semakin ke sini, hari yang berganti hari, minggu yang berganti minggu, bulan yang berganti bulan, dia mulai menyadari ini memang dijadikan alasan untuk kamu tidak lagi bersemuka, bertemu, mengabari, berkomunikasi dengan dirinya. Maka menurut saya, ini alasan kedua belah pihak. Menurut pemahaman dia, memang kamu ini sibuk banget. Teman-teman, are you really that busy? Nah, di sini teman-teman, despite ya, semua itu, ada energi yang masih lagi mengkoneksikan kalian berdua dengan begitu kuat. Walaupun tanpa sebarang komunikasi. Walaupun kamu yang menjadikan kesibukan sebagai alasan atau dia yang menjadikan kesibukan sebagai alasan, intinya kalian masih lagi ada energi yang terkoneksi. Dia mulai cuba mengerti ya, kamu mungkin memilih untuk menjaga keluarga, menjaga adik-beradikmu, menjaga orang tuamu atau memilih untuk menjaga status hubungan kamu. Yaitu jikalau kamu di sini ada pasangan. Tetapi semakin ke sini, dia merasakan begitu kecewa banget kerana ini mulai menjadi prioritas kamu. Nah, begitu teman-teman ya. Kita lihatkan pula dari sudut pandang kamu di sini. Menurut pemahaman dia, ini yang mencetus ya. Situasi seperti ini di mana kalian tidak bertemu, tidak lagi berkomunikasi seperti dulu, tidak lagi seakrab dulu. Kita cuba lihatkan menurut kamu pula, apa yang sedang terjadi? Menurut versi kamu pula, apakah ini benar? Kamu menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk seperti menghindar atau menjauhkan diri daripada koneksi hubungan ini. Wow, teman-teman, kamu nyaman sekarang ini. Kamu nyaman dengan membatasi diri, dengan mengurangkan komunikasi. Kamu nyaman sendiri. Kamu mulai menemukan kekuatan bahawa jikalau dibandingkan dengan menjalankan hubungan yang seperti ini dengan dirinya, lebih baik kamu sendiri. Kerana kamu seperti sudah merasakannya, agak sukar untuk meneruskan hubungan dengan seseorang yang sering cuekin kamu, menghindar dari kamu, pelbagai alasan yang dia berikan, sudah mampu untuk membuatkan kamu begitu terkesan dengan dirinya, kemudiannya dia hilang entah ke mana. Memberikan gambaran kepada kamu seolah-olah dia mementingkan dirinya. Di sini teman-teman, ketika kamu berhubungan dengan dia, kamu memiliki expectation ya, ekspektasi yang tertentu. Tetapi itu tidak kamu dapatkan.
Nah, ini yang membuatkan kamu mulai pikir ulang, apakah kamu lebih baik ya melayan si dia atau menghindari, membatasi diri, menjauhkan diri daripada hubungan ini kemudiannya berlanjutan. Nah, di sini teman-teman ya, kamu menemukan kenyamanan diri kamu. Kamu mulai nyaman dengan diri sendiri, kamu mulai membatasi diri, dan kamu merasakan lebih baik begini. Nah, ini bukan kamu tidak merindukan dia, kamu masih memikirkan dia. Tetapi dengan menjaga jarak seperti ini menurut kamu, ini lebih mengamankan. Nah, secara tidak langsung ya, mungkin sedikit sebanyak memberikan gambaran, dia akan merasakan kamu mulai menjadi orang yang sangat egois ya, sengaja menghindar. Tetapi sebenarnya, kamu mulai aman seperti ini. Kamu merasakan selama ini ya, ketika menjalankan hubungan dengan dia, itu hubungan yang tidak menentu. Kamu sering dicuekin ya, mungkin juga dicurangi. Kamu tidak pasti apa yang dia lakukan di belakang kamu. Ada seperti gosip-gosip yang berkitaran ya. Rumors has it ya. Mungkin kamu sempat mendengarkan daripada rakan-rakannya yang dia bertemu dengan cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Ketika kamu sudah sampai ke suatu tahap di mana kamu merasakan ya lebih baik begini, maka kamu nyaman seperti ini, membuatkan kamu secara berperingkat mulai membatasi diri. Walaupun sesekali ya, kamu akan memikirkan dia, merindukan dia. Tetapi jikalau ketika ada kesempatan untuk menghubunginya, kamu lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Menurut kamu, teman-teman ya, jikalau kamu yang sering perlu memperjuangkan dia, apa arti kepada hubungan ini? Lebih baik begini. Dia tahulah ya bagaimana untuk mencari kamu, berkomunikasi lagi dengan dirimu. Tetapi kamu di sini mulai membatasi diri. Kerana kamu mulai menemukan kenyamanan di hati. Seperti itu teman-teman ya. Under the decks di sini, wow. Saya menangkap gambaran di mana orang ini ya benar-benar berusaha untuk mencari cara. Mencari jalan keluar ya. Ada semangat untuk kembali menjangkau kamu lagi. Hatinya yang sedang sedih ya. Dengan kemunculan kartu Knight of Wands, ini bukan sekadar sedih. Kamu lihat teman-teman ya, kudanya juga turut bersemangat di sini. Saya merasakan di hati ya, dengan warna di kartu ini ya, ini bukan sekadar bersemangat, memang ada energi frustasi, kemarahan, cemburu, ingin memperjuangkan lagi. Seperti kurang percaya ya, yang ini yang sedang kamu lakukan kepada dia. Dia tidak menyangka secara tiba-tiba kamu berubah drastis seperti ini. Maka ada energi yang ingin menjangkau kamu kembali. Dia benar-benar sedang mencari cara. Bagaimana teman-temannya untuk memasuki lagi ke dalam hidupmu? Bagaimana untuk kembali berkomunikasi dengan kamu tetapi bukan dengan cara yang seperti mengejar kamu. Nah, orangnya egois. Walaupun dia ingin mengejar, dia tidak mahu memperlihatkan itu. Nah, mengejar tetapi tidak terlihat ketara. Teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sedang lagi sedih memikirkan kamu saat ini. Dia sampai sakit jarinya mikirin kamu di sini. Siapa dia? Orang yang sangat egois, ingin mengejar tetapi tidak mahu terlihat seperti itu. Wow, teman-teman. Orangnya faithful. Walaupun dia egois banget, mungkin juga dia tidak konsisten ya, tetapi ada energi kesetiaan di dalam hatinya. Dia mungkin orang yang terlalu ego untuk memperlihatkan sisi kesetiaannya kepada kamu. Dengan kemunculan kartu ini teman-teman ya, jikalau saya letakkan energinya berdekatan dengan Ten of Pentacles dan Three of Swords ya, ini seperti ada energi yang memohon agar kamu turut setia menanti dia dan tidak kemana-mana. Seolah-olah ya, orang ini tidak akan mengizinkan kamu pergi daripada hidupnya. Nah, ini yang sedang dia rasakan ya, kerana ada kartu Eight of Cups di sini. Kamu lihat ya, orang ini benar-benar sedang mempelajari situasi kalian. Dia menyadari kamu mungkin ingin melangkah pergi dan dia cuba menghalang pergerakan kamu di sini dengan harapan kamu akan setia seperti dirinya. Ciri-ciri yang lain. Wow, teman-teman. Orang ini inginkan energi penyatuan. Sama ada ini energi mantan kamu, orang baru ya, mungkin juga kamu baru mengenali dia. Dia ingin kembali reunion dengan kamu di sini. Kerana ada energi kesetiaan, dia sangat mengharapkan ada cara untuk kembali masuk ke dalam hidup kamu dan ada energi penyatuan. Teman-teman tidak menutup kemungkinan juga ya, mungkin beberapa di antara dia di sini
orang dari masa lalu kamu yang mungkin baru-baru ini masuk lagi dalam hidup kamu. Maka jikalau ini energi mantan, ya, sudah pasti pikirannya akan kacau balau, hatinya sedih jikalau memori di antara kalian tidak diselesaikan dengan baik. Yang berarti, di kala perpisahan itu, mungkin ada sesuatu yang terjadi yang tidak diselesaikan dengan cara baik. Ketika dia kembali lagi, nah ini ya, sesuatu yang perlu diselesaikan. Teman-teman, memang ada moment food bersama dengan orang ini ya. Kamu mungkin suka menghantar makanan, menghidangkan atau memasak makanan untuk si dia, atau dia mungkin seorang chef yang suka masak makanan ya. Pekerjaan atau profesinya mungkin seorang chef, dia mungkin pandai masak ya, tidak kiralah dia seorang wanita atau lelaki. Dan mungkin juga ya, kerana gambar ini adalah gambar sarapan pagi, teman-teman ya. Mungkin ada momen sarapan pagi di antara kalian berdua. Contohnya, kamu dengan dia tidak pernah akan gagal ya untuk bersarapan bersama ketika memulakan hari kalian. Atau kamu sering memastikan dia makan sarapan paginya, having breakfast, sebelum pergi ke kerja. Begitu ya. Dan saya menangkap energi di mana kalian berdua, mungkin juga food lovers, sangat suka makan ya, sangat sukakan makanan, dan breakfast, sarapan pagi merupakan makanan yang kalian berdua tidak akan lepaskan. You will never miss to have your breakfast ya. Kamu tidak akan melewatkan sarapan pagi. Nah, mungkin ya, makanan tengah hari, makan malam itu boleh dikesampingkan, tetapi makanan pagi ini ya, sarapan itu amat penting bagi kalian berdua. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Entah kenapa teman-temannya dari tadi ketika memandang ke arah tiga kombinasi kartu ini ya, kebelakangan ini kamu tahu kenapa dia sedih. Kamu tahu kenapa dia jadi sakit mikirin kamu. Ada momen di mana teman-teman ya, ini tidak dilakukan lagi. Bersarapan pagi dengan kamu yang diakhiri, terpaksa bersarapan pagi seorang diri. Maka dia sangat merindukan bersarapan pagi dengan kamu, ada energi penyatuan untuk makan dengan kamu lagi. Kerana kebelakangan ini, dia mungkin terpaksa bersarapan, makan waktu tengah hari, having dinner, tanpa adanya kamu. Ada momen makan di mana dia sangat kesepian. Ketika waktu makan itu, teman-teman, dia akan mengenangkan kamu. Mungkin ya, ada sesuatu yang mengingatkan dia yang kamu ini cukup bersemangat ya. Ketika dihadapkan dengan makanan, kamu memang food lovers, sangat suka makan. Tetapi detik ini ketika kalian terpisah, hubungan yang sedang lagi jeda, kamu yang menghindari, dia terpaksa makan seorang diri. Maka teman-teman ya, di sini ada energi yang sedih banget, terpaksa makan seorang diri tanpa adanya kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia, tidak kira lah ya, orang ini mungkin juga orang yang lebih muda dari kamu, yang baru memulai sebuah pekerjaannya, baru memulakan hidupnya. Jikalau kalian seumuran, atau dia mungkin juga lebih tua, ada beberapa di antara dia yang baru merasakan hidupnya baru bermula. Di sini teman-teman, dengan kemunculan begin atau start, ada sesuatu baru yang ingin dia lakukan dengan kamu sebentar lagi. Nah, di sini ada energi penyatuan. Dia ingin kembali untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Nah, keluar makan lagi guys. Mungkin ya, ingin mengajak atau menjemput kamu untuk keluar makan bersama dengan dia. Teman-teman, tetapi detik ini dia merasakan pintu ataupun jalannya mulai tertutup. Kamu di sini yang menghindari, membatasi diri, memberikan dia gambaran there will be no more access, teman-teman ya. Memang tidak ada jalan ke depannya. Entah kenapa dia dapat merasakan ya, kamu seperti benar-benar memblokir atau benar-benar tidak memberi akses untuk dia masuk lagi dalam hidup kamu. Nah, kamu sesuaikan. Ini energi siapa yang membuatkan kamu ya begitu kecewa banget? Apakah dia orang lama yang pernah mengecewakan kamu dan kamu tidak mahu lagi mendengarkan readingan yang ada kaitan dengan energinya? Kerana dia sendiri sedar di sini, memang ada banyak penghalang, kamu mungkin sedang memblokir dia, orang ini mungkin lost contact dengan kamu, sukar untuk menjangkau kamu lagi, dan memang tidak ada jalan keluar di sini. Jikalau ini tidak berkaitan, mungkin ya, mungkin dia orang baru dalam hidup kamu, tetapi malangnya hubungan kalian dihalangi dengan banyak rintangan dan halangan. Mungkin halangan itu apa saja teman-teman ya, perbedaan di antara kamu dengan dia, berjarak jauh ya, energi yang tetap berjalan tetapi tidak pernah bertemu, seperti itu ya, maka menemukan jalan buntu.
Wow, teman-teman, di sini ada kartu Secret Love. Nah, teman-teman, beberapa di antara kalian, ini merupakan hubungan cinta sembunyi-sembunyi. Sudah pastilah, sudah saya bacakan tadi ya, mungkin ada penglibatan orang lain di sini, atau ini cinta sembunyi-sembunyi, hanya kamu dan dia sahaja yang tahu akan perasaan ini. Daripada energi yang lainnya, saya juga menarik energi ya, seseorang ini sudah cukup lama mencintai kamu, tetapi tidak pernah dia utarakan. Sehinggalah hari ini, dia masih memilih untuk mendiamkan yang dia sebenarnya memiliki perasaan yang dalam kepada kamu. Tidak semestinya cinta sembunyi-sembunyi, tetapi orang ini mungkin orang yang memendam rasa, sangat mencintai kamu, tetapi kerana ada halangan-halangan yang tertentu, membuatkan dia tidak bisa ya mengungkapkan kebenaran perasaannya. Sama ada ini cinta sembunyi-sembunyi, atau orang ini masih lagi memendam sebuah hasrat, menyimpan atau menyembunyikan perasaan sebenarnya dia kepada kamu. Teman-teman, beberapa yang lain yang sedang menonton ya, saya juga dapat merasakan di hati kamu mungkin seorang janda atau duda yang sudah memiliki anak. Ini lebih ke arah kamu yang sudah memiliki anak. Kamu memiliki fokus yang cukup penting di sini, yaitu ya membesarkan anak kamu, maka kamu tidak begitu tertarik dengan reading yang seperti ini. Tetapi teman-teman di sini ya, kamu sempat terlintas di pikiran kamu ya, bagaimana hidup kamu ke depannya jikalau kamu tidak pernah ya berakhir seperti ini. Katakanlah jikalau kamu bukan seorang single parents, kamu bukan seorang janda atau duda. Kamu kembali memikirkan apa yang telah dia berikan kepada kamu, apa yang dia lakukan sehingga membuatkan kamu begitu kecewa banget di sini. Maka kamu tidak mahu mendengarkan readingan seperti ini kerana ini cukup menyakitkan hati. Kerana fokus kamu detik ini teman-teman, membesarkan anak kamu, mencari nafkah untuk memperjuangkan hidup ini ke depannya. Tanpa kamu sadari, daripada energi kartu-kartu ini ya, saya juga dapat menangkap gambaran kamu ini sudah didekati. Kamu memang didekati oleh seseorang. Tidak kiralah ya kamu janda, duda, ada anak ataupun tidak, tetapi kamu menghalangnya. Kerana fokus kamu adalah membesarkan anak kamu. Kamu sedar ya, kamu pernah dikecewakan dengan energi mantan kamu. Kamu tidak mahu ini berulang. Kamu perlu memperjuangkan segala sesuatu itu sendirian untuk memberikan kebahagiaan, kenyamanan kepada anak kamu. Ini yang sedang kamu fokuskan. Teman-teman tidak juga menutup kemungkinan ya, beberapa di antara kalian di sini yang menonton mungkin berdiri dengan seorang single parents atau kedua-duanya sekali. Teman-teman, jikalau ini bukan energi kamu, contohnya kamu single, dia single, kamu ketepikan kartu ini. Begitu ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan ya, kamu yang menonton mungkin sedang berdealing ya dengan seorang janda atau duda, atau kalian berdua memang seorang janda dan seorang duda yang masih menantikan, mengharapkan satu sama lainnya. Begitu ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini. Kenapa pikirannya menjadi kacau dan hatinya sedih banget tanpa adanya kamu? Apa yang sudah terjadi di hubungan ini sehingga seseorang ini ya mungkin juga jatuh sakit ya, sempat jatuh sakit memikirkan kamu di sini? Kenapa pikirannya kacau dan hatinya sedih tanpa adanya kamu? Wow teman-teman, di sini kamu mungkin berdealing dengan seorang narsistik. Seorang yang sangat mementingkan dirinya sendiri ya. Ini energi yang sudah saya tarikkan tadi. Atau kerana dia terpaksa menyembunyikan perasaan cintanya kepada kamu ya, membuatkan kamu merasakan seolah-olah berdealing dengan seseorang yang cinta bertepuk sebelah tangan. Ketika cinta ini tidak diungkapkan, sudah pasti ya, kamu atau dia tidak akan mengetahui hasrat di hati masing-masing. Maka ini mencetuskan pergerakan yang tidak pasti ke depannya. Jikalau salah satu daripada kalian not sure, tidak tahu apakah dia mencintai kamu, apakah perasaan ini berbalas ya, maka ini akan efek teman-teman ya, akan seperti meninggalkan kesan di mana kamu tidak tahu bagaimana untuk bergerak ke depannya. Kerana kamu tidak pasti apakah orang ini benar-benar mencintai kamu ataupun tidak. Kerana ada yang disembunyikan di sini. Nah begitu ya. Kita lihat lagi. Menurut kamu juga teman-teman ya, orang ini tidak benar-benar bersikap jujur akan perasaannya apapun yang dia lakukan. Beberapa di antara kamu sempat merasakan dia mungkin ya menghadirkan selingkuh
ada orang lain yang dia tutupin di belakang kamu. Ketika kamu berbicara dengan dia, dia seperti off focus, tidak begitu memfokuskan untuk menjawab pertanyaan kamu. Dengan keribetan pikirannya, kamu dapat menangkap ada sesuatu yang dia tutupin. Nah, daripada pergerakan matanya yang mungkin agak bergerak dengan pantas ya, secara psikologi memberikan kamu gambaran dia yang tidak tenang, seperti seekor ular ini. Teman-teman, kamu pasti tahu ya, apakah dia diposisikan sebagai orang ketiga yang sudah kamu ketahui, atau jikalau kamu tidak menyadari ini, apakah dia berbohong dengan kamu. Nah, sempat ada kompetisi, ada competition, the other woman. Memang ada penglibatan orang lain di sini. Nah, kamu lihat ya, look over your shoulder. Ada sesuatu yang kamu tidak pasti, membuatkan kamu merasakan tidak sedap hati ketika berbicara dengan dia. Nah, mungkin ya, cara dia berbicara dengan kamu itu smooth banget, begitu mulus ya, tetapi kamu dapat rasakan daripada pergerakan matanya yang agak pantas, orang ini tidak kelihatan tenang. Ada sesuatu yang dia tutupin. Maka ini membuatkan kamu ya, mulai meragukan kesetiaan cintanya kepada kamu. Nah, apatah lagi ya, jikalau dia memang diposisikan atau kamu diposisikan sebagai orang ketiga. Kamu sesuaikan. Katakanlah kalian di sini sama-sama single. Ini mudah, teman-teman ya. Kamu dapat merasakan selama ini dia banyak menghindar kamu. Maka kamu dapat menangkap orang ini tidak completely bersikap jujur dengan kamu di sini. Ada sesuatu yang dia tutupin, ada sesuatu yang sering dia berbohong ya, tidak beritahu kamu dengan secara jujurnya. Wow, teman-teman. Di sini juga terlihat dengan jelas ya. Ada hubungan yang tanpa status, seseorang yang mencintai kamu, unconditional love, tanpa ada syaratnya. Kamu dengan dia banyak membantu, saling support satu sama lain. Dan saya juga menarik daripada energi blowing kisses ini. Dia adalah orang yang sangat kamu percayai. Orang ini juga sangat mempercayai kamu. Nah, apabila kartu ini hadir bersebelahan dengan snake, nah, ini teman-teman ya, energi yang bakalan membuatkan kamu tidak sedap hati. Dalam kedamaian, dalam kenyamanan, ada seekor ular ini. Membuatkan kamu kepikiran terus ya, apakah ini benar-benar energi kesetiaan ataupun tidak? Apakah dia benar-benar tulus mencintai kamu atau pada waktu yang sama berdealing dengan orang lain? Nah, ini keraguan dari pihak kamu sehingga membuatkan kamu membatasi diri. Tetapi daripada kartu yang menegak ini, teman-teman, jikalau saya lihatkan kepada kartu penutupnya, dia lebih memfokuskan ke arah pencapaian, memperbaiki kondisi keuangannya sehingga tidak begitu tertumpukan kepada sebarang penawaran cinta lain. Nah, saya tidak mengatakan tidak ada orang yang mendekati, ramai yang akan mendekati dia. Tetapi apakah dia menyambutnya? Menurut saya, dia tidak menyambutnya. Malahan, semakin tidak terhubung dengan kamu, semakin tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merasakan kehilangan dunianya di sini. Dengan kehadiran blowing kisses, walaupun banyak keraguannya di hubungan kalian, kerana kartu ini hadir bersebelahan snake, dia tetap merasakan dukungan itu datangnya dari kamu. Orang ini sangat mempercayai kamu ketimbang orang lain yang mendekatinya. Oke teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Kenapa pikirannya jadi kacau balau dan hatinya sedih tanpa adanya kamu. Nah, ini teman-teman, shocking moment ya. Seperti kartu tower tadi, dia tidak menyangka perubahan kamu yang begitu drastis. Kamu yang benar-benar tegas, tiba-tiba ada penegasan, kamu yang menjadi semakin tegas dan galak untuk menetapkan prinsip atau berpegang kepada pendirian kamu, yaitu memberikan dia perubahan, membatasi diri, tidak lagi seperti dulu. Kamu tahu teman-teman, ini bukan sekadar memberikan dia kejutan kepada sistemnya dia, tetapi ini turut memberikan dia pencerahan, kesedaran akan apa yang sudah terjadi. Ada transformation dalam hubungan kalian. Transformasi di mana kamu tidak lagi bergantung dengan dirinya. Ketika dia menyadari kamu memulakan sesuatu yang baru tanpa dirinya. Wow, ini cukup mengejutkan dia. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang kuat, tidak lagi mengandalkan si dia, kamu lebih mengandalkan emosi, pikiran kamu, kerana sesuatu yang kamu ingin dapatkan, ekspektasi daripada si dia tidak diberikan. Maka kamu memberikan kejutan untuk pergi daripada koneksi ini. Sekurang-kurangnya apa yang kamu lakukan, mulai membatasi diri. Maka ini menjelaskan teman-teman ya, mengapa dia begitu sedih banget sama kamu.
tanpa kalian sedari mungkinnya, ini masih lagi energi yang terkoneksi. Walaupun ini sudah selesai, kombinasi Ten of Pentacles dan juga kartu The World, energi kalian sebenarnya masih lagi terkoneksi. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya, ini mungkin karmic relationship. Sesuatu yang belum kelar, guys. Maka jikalau ini belum selesai, ini akan berpanjangan. Memang ada perasaan seperti menyesal, sedih banget ya, kecewa banget, sukar untuk melepaskan satu sama lainnya. Jikalau tidak sempat menggenggam tangan kamu, hanya bisa menyangkutkan jarinya kepada jari kamu, itu sudah memadai. Ini berarti apa, teman-teman? Orang ini yang masih belum siap ya untuk melepaskan kamu di sini kerana ada hubungan karmik. Maka jikalau ada koneksi karmic relationship seperti ini, teman-teman ya, ini memang cukup menyakitkan. Kita lihat lagi ya, apa yang membuatkan dia sedih. Kamu yang terbang pergi, teman-teman. You begin to spread your wings and fly. Kamu mulai terbang pergi. Ada kebebasan, kemandiriannya. Kamu semakin cantik, semakin tampan, ada peningkatan diri. Tidak lagi mengandalkan emosi kepada seseorang. Tidak lagi mengharapkan dia. Kamu menjadi lebih bersinar di sini. Kamu mulai ada pertumbuhan, pergerakan yang pasti ke depannya, dan beberapa di antara kamu di sini semakin maju dalam hidup. Sehingga kamu benar-benar merasakan kamu tidak perlu lagi melibatkan dia dalam hidup kamu. You begin to spread your wings and fly. Maka ini menjelaskan ya, ketika kamu terbang pergi ya, dia pula datang dengan penuh semangat untuk mencari lagi. Dia bukan tidak sedar yang kamu pergi. Dia bukan tidak sedar yang kamu menjadikan kesibukan sebagai alasan. Tetapi ada perasaan yang sukar dilepaskan. Maka dia mencari cara untuk bagaimana ya, untuk masuk lagi dalam hidup kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, under the deck di sini. Wow, teman-teman, kartu The Chaser. Fear of abandonment, dia memang takut ditinggalkan. Maka ketika ada perasaan insecurity seperti ini, dia akan melakukan lompatan yang cukup hebat, di mana akan menggerakkan keberanian, kekuatan yang ada untuk menyeberangi ya, batu-batu ini untuk datang lagi kepada kamu. Detik ini teman-teman, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu berpeluk tubuh ya, seperti ini menantikan sahaja. Sementara dia akan mengupayakan cara melompat, melakukan sebuah lompatan yang penuh dengan keyakinannya untuk mendapatkan kamu lagi. A leap of faith, begitu ya. Orang yang akan kembali mengejar kamu. Nah ini teman-teman, di awal hubungan mungkin kamu yang mengejar dia. Tetapi semakin ke sini, dia pula yang akan mengejar kamu, mendapatkan kamu lagi. Ketika ada ketakutan yang dia bakalan kehilangan kamu, dia akan kembali mendapatkan kamu di sini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya di hubungan ini? Selain daripada mengupayakan cara untuk datang mengejar kamu, apa yang akan dia wujudkan sebentar lagi? Apa yang akan dia lakukan untuk datang kepada kamu? Wow, teman-teman, di sini akan ada tindakan baru. Dia tidak akan berpaling arah. Dia tetap akan menuju atau memfokus ke arah kamu, mewujudkan cara-cara yang baru yang lebih berkesan untuk datang berkomunikasi, bertemu dengan kamu. Teman-teman, kamu ini sangat penting di matanya dia. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Seperti walaupun detik ini dia mungkin ya memperlihatkan situasi yang tenang, memasrahkan hubungan, tetapi jauh di dalam hatinya, ini hanyalah testing moment. Di mana ketika kamu merasakan ya tidak ada komunikasi dari dia, dia tenang-tenang, baik sahaja, tidak ada sebarang tindakan, don't be fooled. Ketika kartu Ace of Wands bersebelahan dengan Temperance, nah ini yang dia perlihatkan. Seolah-olah dia tidak memperjuangkan kamu, dia memasrahkan keadaan, mengikhlaskan kamu. Tetapi don't be fooled, ini hanyalah momen di mana dia hanya sedang menguji kamu. Nah, sebelah kaki dimasukkan ke dalam air ini untuk mengetes apakah air ini masih panas atau air ini kesejukan. Ya, apakah air ini sangat dingin? Momen ketenangan atau jeda di antara kalian merupakan saat di mana dia mulai menguji kesabaran kamu. Teman-teman, don't be fooled ya. Jangan mudah diperbodohkan di sini ketika kamu merasakan memang tidak ada tindakan apa-apa dari dirinya. Ini merupakan momen testing di mana dia menguji sama ada air itu masih panas, yang berarti dia boleh masuk lagi dalam hidup kamu, atau air ini sudah semakin dingin.
Maka ketika dia tidak memperlihatkan sebarang tindakan, don't ever be fooled. Hubungan kamu dengan dia yang sedang jedah ini hanyalah merupakan sebuah ujian. Dia sangat sabar menghadapi ini semua, teman-teman. Kerana dia sedar kesabaran ini akan memberikan hasil yang baik. Di mana, teman-teman, ya, memang ada harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan kamu. Wow, teman-teman, kamu lihat di sini, ya. Orang ini dengan penuh perasaan tanggungjawab akan datang lagi memasuki hidup kamu dengan cara yang perlahan-lahan. Ini tidak akan terlihat ketara kerana orang ini dari tadi tidak mahu terlihat mengejar kamu. Nah, walaupun dia melakukan lompatan, ya, lompatan yang penuh dengan keyakinan, dia tidak mahu terlihat seperti tergesa-gesa, chaser, mengejar kamu di sini. Dia akan mencari cara yang lebih efektif, cara yang akan meyakinkan dia bagaimana untuk mendapatkan kamu dalam suatu atau menjalankan koneksi ini sebagai hubungan jangka panjang. Maka dia akan datang dengan penuh ketelitian, datang dengan berhati-hati, walaupun memang ada lompatan yang akan dia lakukan. Tetapi ini tidak akan terlihat seperti itu. Dia sedang menguji kamu, dia sedang mengetes kesabaran kamu untuk memperlihatkan apakah kamu akan masih menanti dirinya. Teman-teman, ini yang akan dia lakukan sebentar lagi. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi di sini, ya, under the deck-nya apa yang akan dia wujudkan. Teman-teman di sini, ya, walaupun kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi, dia dapat merasakan di intuisinya dia memilih kamu. Tetapi ini belum diutarakan kerana menurut saya dia seperti tidak mahu terlalu tergesa-gesa untuk mendamaikan situasi kalian. Nah, jikalau dia tiba-tiba masuk lagi, ini mungkin akan mengejutkan kamu, tetapi dia sedang mendengarkan intuisinya. Cara yang tepat untuk mendapatkan kamu lagi. Saat ini, teman-teman, seperti saya katakan tadi, ya, ketika dia banyak diamnya, jikalau kamu merasakan dia tidak bertindak, kamu salah. Dia memang cuba mengetes kamu, menguji kesabaran kamu di sini. Dengan mendiamkan diri, ini akan memenangkan situasi ini yang akan berpihak kepada dia. Nah, ini taktik dan caranya. Mendiamkan kamu, ini akan memenangkan dia, bukan mengalahkan dia. Begitu, teman-teman, ya. Okey, teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini, ya. Sebentar tadi kemunculan zodiak Aries yang lebih mendominasi, Capricorn yang juga mendominasi, dan juga Sagittarius di sini. Aries, Capricorn, Sagittarius mendominasi, didampingi dengan Virgo, Libra, Cancer, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Sagittarius, Leo, dan juga Aries. Sagittarius sudah saya sebutkan tadi, dan juga zodiak Virgo di sini. Okey, teman-teman, just in case, ya, saya mungkin tidak menyebutkan zodiak yang lainnya. Kita lihatkan zodiak apa saja yang akan membantu, ya, di pembacaan kali ini. Pisces, Aquarius, Cancer. Saya menangkap orang ini akan menurunkan egonya, teman-teman, ya, kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Banyak perihal kamu yang tidak dia lupakan. Gemini, Virgo. Kamu perhatikan, ya, jikalau ada zodiak yang kelihatan bersebelahan, ya, ini mungkin zodiak kalian. Contoh begini, ya. Menurut saya tidak ada yang kebetulan. Saya bagi contoh, teman-teman. Jikalau begini, nah, mungkin kamu yang menonton Virgo, dia Aries, atau dia Aries, kamu Virgo, atau kamu yang menonton di sini mungkin Gemini, dia Virgo, atau kamu Virgo, dia Gemini. Atau mungkin ada Gemini Cancer, Cancer Gemini. Atau mungkin juga ada yang Aquarius Cancer, Cancer Aquarius. Nah, begitu, teman-teman, ya. Ketika kamu melihatkan cara saya meletakkan zodiak-zodiak ini, ya, perhatikan. Memang tidak ada yang kebetulan, guys, ya. Okey, teman-teman. Di sini juga ada zodiak Scorpio yang turut hadir ke pembacaan kita hari ini. Bagi menutupi readingan hari ini, kita buka kartu terakhir ini, teman-teman, ya. Kita cuba lihatkan pesan terdalam daripada seseorang yang sampai sakit jadinya mikirin kamu, pikirannya lagi kacau, hatinya sedih banget, tidak bisa tanpa adanya kamu. Apa yang ingin dia sampaikan? Seperti apa kata hatinya ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan ketika dia merasakan, ya, kamu mulai menghindari,
kamu mulai membatasi apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Why are you so cold lately? Nah, ini teman-teman, daripada kartu The Temperance tadi ya, dia mengetes suhu ataupun kepanasan atau kedinginan air tersebut. Mengapakah kebelakangan ini kamu begitu dingin? Nah, seperti warnanya ya, berwarna biru, begitu dingin seperti ice. Menurut dia ya, kamu seperti menjauh dari dirinya. Kita lihat lagi di sini ya. Memang terlihat dengan jelas ya, kamu membatasi diri. Do you know that we are connected almost daily? Nah, teman-teman, apa saya katakan tadi? Memang tepat ya, walaupun mungkin ada pengakhiran di hubungan kalian. Orang ini sama ada pergi meninggalkan kamu, baru putus, atau sudah cukup lama pergi meninggalkan kamu. Dia juga cukup hairan ya. Do you know that we are connected on a daily basis? Connected almost daily, hampir setiap hari teman-teman. Kalian, energi kalian ini sering terkoneksi. Maka ini menjelaskan ya, ketika dia dapat merasakan kehangatan cinta kamu, ada perasaan yang tidak menentu. Dia tidak mahu menerima tawaran cinta baru, tetapi lebih memfokuskan ke arah bagaimana hubungan kalian bisa berakhir seperti ini. Dia merindukan momen bersama. Semakin dia rindukan, ada penyesalan, kesakitan di sini. Nah, itu jika saya bacakan ya, dari kanan ke kiri. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Although we are apart, you are always in my heart. Walaupun kalian berjauhan secara fisik, mungkin long distance relationship ya, tempat tinggal yang jauh, walaupun secara fisik kalian berjauhan, kamu tetap dekat dengan hatinya. Kamu tetap dekat di hatinya. I truly need you. Teman-teman, perhatikan kata-katanya. Dia tidak mengatakan, I truly want you. Saya sebenarnya mahukan kamu. Tidak begitu. Dia mengatakan, I truly need you. Yang berarti, saya dengan begitu jujur dan benar-benar membutuhkan kamu. Nah, ada perbedaan ya, daripada keinginan sesaat dan kebutuhan. Orang ini sangat memerlukan kamu. Bukan sekadar menginginkan kamu. Dia sangat membutuhkan kamu. Begitu teman-teman ya, kita lihatkan lagi. You rejected me before you even know me. Nah, tanpa mengetahui atau mempelajari si dia ini dengan lebih dalam, menurut dia, kamu telah pun mereject energinya. Nah, teman-teman, pembacaan ini ya, jikalau kamu baru mengenali seseorang dalam lingkungan 6 bulan ke 2 tahun, menurut dia, kamu belum sempat mempelajari hati budinya. Kamu belum pun sempat benar-benar mengenali dia, atau dia belum berkesempatan untuk membuatkan kamu begitu terkesan ya. Because orang ini teman-teman memang orang yang suka impress you, like to impress you, suka membuatkan kamu terkesan, begitu ya. Belum sempat dia dapat melakukan itu, kamu sudah pun mereject energinya. Okey teman-teman, apa kata kita buka satu kartu lagi di sini ya. No one seems to understand me but you. Nah, ini teman-teman, kenyamanan yang dia rasakan dengan kamu, kerana menurut dia memang tidak ada seorang pun yang memahami dia seperti mana kamu sangat memahami dirinya. Under the deck di sini teman-teman, you steal my heart. Kamu telah pun berhasil mencuri hatinya. Maka ini teman-teman, kalau hatinya sudah dicuri, sudah pastilah ya, pikirannya kacau, hatinya sedih, tidak bisa tanpa kamu. Unless, kecuali kamu pulangkan kembali hatinya ke dia. Dia merasakan hanya kamu ya, pemegang kunci utama kepada hatinya dia. Begitu teman-teman ya, maka ini menjelaskan mengapa ada situasi kesedihan dalam hatinya. Baik teman-teman, kita beralih pula ya kepada huruf namanya. Kita cuba lihatkan ya. Initial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey teman-teman, kita ambil yang X ini ya. T ini saya singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf MGOUABNISXDFKVRPL dan juga ada huruf E di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini, dan ingin saya sampaikan bahawa perlu diingat bahawa saat memperoleh keuntungan terbesar dalam hal kebijaksanaan dan kekuatan batin, seringkali ia merupakan saat yang paling sulit. Itu termasuk hidup tanpa seseorang yang kamu cintai. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I'll see you guys in my next video. Bye, take good care.